Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini yang di grup saya lihat masih 54 mahasiswa ya. Jadi buat teman-temannya yang belum masuk silahkan segera masuk ke dalam forum ya. masih saya tunggu. Oke, jadi siang hari ini kita masuk di kuliah tamu series yang ketiga ya. Kita ke kedatangan ke tamu Pak Nur Akbar Arofatullah. Ya, beliau adalah seorang dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pak Akbar. Selamat siang. Oh iya. Tes tes suara udah masuk. Ya, cek, cek. Terima kasih. Posisinya lagi di mana nih, Pak Akbar? Saya di kampus. Oh iya di kampus. Iya. Itu hijau-hijau tuh kelihatannya belakangnya skripsi semua itu ya. Iya, <tuh> <Yeah. tuh> skripsi semua. <tuh> Oke, okay. jadi Deskripsi mahasiswa ini belakang ini bukan virtual ya. background ini Bagus ya, enggak usah pakai virtual background <laughs> Jadi mungkin sedikit biar akrab ya Sebenarnya Pak Akbar ini adalah suami dari Ibu Dinar ya Teman-teman sudah ada yang pernah diajar Ibu Dinar ya Sekarang kan Ibu Dinar sudah mulai mengajar ya Di angkatan 2020 maupun di angkatan 2018 nah, Jadi Pak Akbar ini adalah Suaminya Bu Dinar gitu. Dosen juga di Fakultas Pertanian UGM. Oke, okay. uh, sebelum oh, Dinar bukan dosen di Fakultas Pertanian UGM. Oh iya, oh, <laughs> Pak Akbarnya Bujinarnya dosen kita, beda. Iya. iya. <laughs> Oke, okay, sebelum kita mulai, saya sedikit bacakan CV soal Pak Akbar ya, tentang Pak Akbar. Nur Akbar Arofatullah SPM Biotech, PhD eh, uh, bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Kemudian experience pekerjaannya pernah bekerja di Life Pets, Citizen Initiative in Art, Science, and Technology. Itu adalah kayak sebuah badan penelitian tapi yang berhubungan uh, yang menghubungkan antara science dengan art gitu ya. Kemudian Hakteria Lab tahun 2014, kemudian Biodesign for the Real World Jogja River Project. Untuk education-nya, Uh, S1 Bachelor Degree Agriculture Microbiology, kemudian S2-nya Master Bioteknologi, S3-nya uh, di Ibaraki University sebagai Research Student, Osaka University sebagai Special Research Student of UNESCO Bioteknologi, dan di TUAT, Tokyo University of Agriculture and Technology. Nah, doktoralnya dari TUAT ini ya, dari Tokyo University of Agriculture and Technology. Oke, okay. Siang hari ini seperti tamu-tamu kita dua yang lalu ya. Ini kan nanti kita ada lima orang tamu. Nah Pak Akbar ini yang ketiga Pak Akbar akan uh, sharing gitu ya. Sharing masalah mungkin dulu waktu kuliah Pak Akbar itu gimana. Terus bisa ajak gitu ya. Bisa pengen terus sekolah gitu. S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai gitu ya. Sekarang sampai jadi dosen. Mungkin teman-teman kalau soal dosen udah sering dengar cerita ya dari Bapak Ibu dosen di UNISA. Nah, tapi ini kita Coba mendengar, kalau dosen dari uh, universitas lain tuh kayak apa? Beda apa enggak gitu experience-nya sama dosen yang ada di kampus kita? Oke, okay? uh, silahkan langsung saja, Pak Akbar. Oke, okay. ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sudah diundang untuk mengisi kuliah umum pada hari ini. Uh, sudah sudah dikenalkan tadi ya, saya Nur Akbar rofatullah dosen. Mikrobiologi Pertanian UGM yang baru, masih fresh ya. Saya baru balik dari Jepang bulan April tahun ini. Jadi saya share, bisa saya share screen-nya ya. Oke, okay. sudah kelihatan. Sebentar, masih war-war. War-war. Oke okay, sudah kelihatan, Pak. Ya, jadi uh, tema kali ini saya diminta oleh Mbak Apip untuk menceritakan pengalaman-pengalaman saya selama menempuh pendidikan dari S1 sampai S3 untuk kemudian uh, bekerja atau aktif di, sebagai akademisi dalam bidang bioteknologi ya dalam hal ini khususnya saya sekarang menjadi pengajar di Departemen Mikrobiologi Pertanian. Jadi itu juga termasuk bioteknologi ya. Oke, kita kita samakan dulu ya persepsinya. Jadi bioteknologi itu secara singkat bisa kita jelaskan sebagai teknologi yang menyangkut jasad hidup. Jadi teknologi hayati ya seluruh teknologi seluruh ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup itu bisa bisa kita namakan bioteknologi kemudian sedangkan akademisi itu ada dua artian bisa anggota dari sebuah akademi atau instansi pendidikan dan yang dua itu orang yang berpendidikan tinggi itu kalau kita lihat dari artinya kemudian karir itu pekerjaan ya pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju Kemudian merintis itu membuka jalan atau memelopori. Jadi yang yang uh, saya akan diskusikan nanti atau ceritakan itu tentang proses saya uh, dalam membuka jalan atau bagaimana saya bisa uh, menempuh karir di bidang bioteknologi sebagai akademisi ini. Tentu saja uh, untuk bergerak di sebagai akademisi di bidang mikrobiologi atau bioteknologi itu yang harus kita lakukan ya kuliah, kuliah, uh, kuliah dan kuliah apa namanya uh, sekolah ya kuliah. Kita harus sekolah. Kalau semakin tinggi kita sekolah maka nanti uh, akan semakin uh, baik uh, ilmu yang kita miliki untuk untuk menekuni bidang yang kita inginkan seperti itu ya. Dalam hal ini bioteknologi itu saja kuliahnya ya uh, yang berkaitan dengan makhluk hidup atau life science. Sehingga nanti kita bisa uh, menjadi akademisi di bidang bioteknologi. Kemudian uh, mulai dari S1, uh, saya dulu kuliah di Departemen Mikrobiologi Pertanian UGM, itu pada tahun 2005 sampai 2011. Lumayan lama ya, kalau sekarang rata-rata uh, uh, mahasiswa kuliah mungkin 3 tiga, tiga setengah tahun mungkin ya, atau 4 tahun sudah lulus tapi dulu saya cukup lama menemunya sekitar lima tahun 11 bulan ini jadi kita lihat nanti sebenarnya apa saja toh yang membuat lama kuliah selama satu 1 dulu jadi pertama saya akan eh, ceritakan tentang penelitian saya jadi penelitian saya ini kebetulan sudah dipublish di jurnal Indonesia lokal itu tentang produksi etanol dari sorgum manis menggunakan berbagai jenis jis. Jadi waktu itu saya kerjaan yang biasa saya lakukan adalah mengamati kurva pertumbuhan yeast juga laju, evolusi CO2. Jadi ini diamati setiap eh, satu jam ya, satu jam sekali diamati sampai jam ke 48 waktu itu. 48 kita amati 48 jam terus menerus di lab. Laju evolusi CO2 ini setiap dua jam sekali ya ya jadi ya sama kita mati terus setiap hari di lab seperti itu pekerjaannya kemudian cukup cukup lumayan karena waktu itu eh, hampir setiap kali jalan kita menempuh sekitar 100 100 meter lebih waktu itu ya jadi bolak balik setiap satu jam sekali di lab jadi kalau eh, kita belajar di mikrobiologi atau menjadi peneliti mikrobiologi kurva pertumbuhan itu memang uh, biasa kita buat. Kemudian untuk alatnya karena waktu itu saya ingin mengamati CO2 tapi kan di, di sini belum ada fasilitas atau alat untuk mengamati evolusi CO2 atau produksi CO2 dari yeast atau dari fermenter maka uh, kita buat ya. Jadi memang enggak, 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 enggak semuanya ada di sini. Jadi kalau, kalau nggak ada ya kita kita adakan. Jadi jangan 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 terus menyerah ya kita. Jadi waktu itu saya buat eh, fermenter, lalu untuk mengukurnya kita masukkan fermenter ke galon aqua gasnya. Kemudian kita mati penurunan eh, airnya itu sudah menunjukkan nanti volume co 2 yang dihasilkan selama proses fermentasi seperti itu itu eh, waktu itu ya pada tahun 2010 kalau nggak salah eh, waktu penelitian eh, tentang bioetanol kemudian eh, seperti ini ya prosesnya waktu itu jadi kita bikin alat eh, manual ya masih kita kita pakai alat sederhana untuk mengukur produksi CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi. Kemudian, eh, sekarang, kalau sekarang kita sudah upgrade alat ini menjadi lebih eh, baik, ya. Jadi, kalau dulu masih manual, kita apa namanya, mengamatinya dengan mengukuri garis. Eh, kalau air turun, nanti kita tandai, sehingga kita nanti bisa ketahui berapa volumenya penurunan itu. Sekarang, proses pengukurannya sudah otomatis. Jadi berdasarkan tekanan yang dihasilkan, jadi semakin banyak gas yang dihasilkan nanti akan semakin banyak air yang tertekan, maka tekanannya juga, tekanannya akan semakin tinggi, maka eh, air yang eh, ditekan pun akan semakin banyak volumenya, jadi nanti kita measure secara otomatis berdasarkan perubahan tekanan, untuk yang sekarang versi 2020, setelah saya kemarin pulang dari Jepang, saya langsung upgrade tuh alat yang dulu saya gunakan sehingga nanti mahasiswa bisa e, melakukan penelitian atau praktikum dengan lebih mudah tidak perlu mengamati secara langsung setiap satu jam sekali di lab ditunggu itu nggak perlu lagi ya Jadi karena sekarang juga teknologi sudah semakin berkembang maka kita mulai otomatisasi e, semua pengamatan-pengamatan yang kita lakukan di laboratorium sehingga tidak uh, susah lagi nanti untuk mengamati seperti ini. Apa namanya proses uh, pengamatannya? Jadi gas nanti kita tampung, jadi ke manometer. Ini namanya manometer ya, chamber manometer. Jadi nanti ada sensor tekanan di sini yang akan memonitor tekanan secara real time. Nanti datanya juga kita bisa amati secara online melalui website ya, jadi. Uh, tidak perlu lagi, kita uh, harus menunggu. Nah, ini uh, mikrokontrolernya, jadi ini juga kita desain dan buat sendiri. Uh, di sini, ya, menggunakan bahan-bahan uh, komersial atau part-part komersial yang bisa dengan mudah kita dapatkan dari Tokopedia. Jadi, semua ini bisa kita beli di Tokopedia, uh, komponen-komponennya nggak 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 susah mendapatkannya kemudian selain itu selain penelitian saya juga waktu itu banyak berinteraksi dengan eh, organisasi yang menggabungkan sains dan art seperti itu jadi waktu itu karena saya penelitiannya fermentasi etanol kemudian ada tawaran untuk kerjasama dari beberapa seniman lalu kita bikin instalasi seni dengan tema fermentasi. Waktu itu kita buat uh, instalasi suara dari tabung-tabung fermentor. Kemudian kita pamerkan di beberapa negara waktu itu. Jadi ada Berlin, kemudian Paris, juga Switzerland. Ada juga kemarin uh, sempat ke Rotterdam juga kita lakukan pameran selama uh, proses kerjasama itu kemudian eh, selain itu juga kita ada kerjasama dengan Hekteria. Hekteria itu organisasi yang fokus pada pengembangan generic lab equipment. <kuh> Jadi mereka mendiseminasikan pengetahuan, pengetahuan tentang bagaimana cara membuat alat-alat lab sendiri. Jadi kalau misalnya kita terbatas alat labnya, mereka eh, memberikan solusi dengan uh, mendesain alat-alat penelitian yang bisa kita buat sendiri, seperti spektrometer, kemudian digital mikroskop itu mereka ajarkan untuk proses pembuatannya. Jadi mereka pe penekanannya kalau misalnya kalian mengalami keterbatasan equipment atau peralatan, jangan-jangan terus cuma apa namanya mengeluh saja, mengeluh kan nggak ada nggak nggak menghasilkan apa-apa kalau tidak ada solusinya. Jadi yang solutif kata mereka kan. Nah ini ada ada kayaknya ada foto dosen kalian ya. Ini Bu Apip ini dulu <laughs> waktu workshop pertama uh, dari organisasi Hektria ini di lab mikrobiologi ini tahun 2005 eh, uh, bukan sih, 2009 kalau nggak salah 2009 mereka datang mereka memberikan workshop kemudian sampai saat ini kita terus menjalin kerjasama dengan organisasi hekteria. Salah satu eh, teknologi sederhana yang mereka perkenalkan waktu itu adalah webcam mikroskop. Jadi bagaimana caranya membuat mikroskop dari webcam dengan eh, hanya membalik lensanya saja mereka Tunjukkan kalau webcam tersebut bisa kita ubah menjadi mikroskop jadi sangat simpel. Jadi workshop pertama mereka di laboratorium mikrobiologi waktu itu adalah pembuatan webcam mikroskop ini. Kemudian, setelah mendapatkan workshop mereka, saya juga eh, lalu mendesemensian lagi cara-cara pembuatan webcam mikroskop karena ini sangat sederhana. Ya, jadi kita bisa ajarkan murid-murid eh, SMA, kemudian SD, atau kalau TK, kita tidak ajarkan untuk pembuatannya, tapi kita tunjukkan saja. Bagaimana kita bisa menggunakan mikroskop untuk melihat benda-benda kecil? Ini waktu itu kita main bermain Cyber Hair Wars, jadi kita minta anak-anak untuk mengambil rambutnya, kemudian kita bandingkan rambut siapa yang yang paling besar di game Cyber Hair Wars ini. Kemudian pengembangan webcam mikroskop ini saya teruskan sampai tahun 2014. Jadi dari 2009 kemudian muncul beberapa versi dari webcam mikroskop ini sampai 2014. 2014 eh, sempat terhenti karena waktu itu saya harus eh, melanjutkan pendidikan di Jepang atau di Universitas Osaka ya untuk melanjutkan master. Jadi waktu itu ada sandwich sandwich program antara Bioteknologi UGM dengan Osaka University. Jadi satu tahun di biotek, satu tahun di Osaka, seperti itu. Nah, ini proses pengembangannya dari yang pertama, first development itu yang pertama mereka kenalkan ke kita, kemudian sampai MyCam versi 2. LVRI ini waktu itu ada teman yang meminta untuk membuatkan alat untuk membantu anak-anak yang mengalami low vision atau Gangguan dari penglihatan, jadi mereka butuh alat untuk memperbesar apa namanya tulisan yang ada di buku, sehingga mereka bisa lihat lebih besar di layar monitor. Lalu kita bikinkan MyCam versi LVRA atau Low Vision Reading Aid, kemudian sampai MyCam versi 3 ini selesai. Ini. Setelah ini saya enggak, 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 kembangkan lagi versi-versi eh, selanjutnya, sudah pol Ini contoh MyCam yang versi 2. Jadi sangat simpel ada dua plate akrilik atas bawah kemudian sensor webcamnya kita taruh di tengah-tengah. Sampel kita taruh di atasnya. Kemudian ini manualnya untuk perakitan webcam mikroskop waktu itu kita juga buat. Ini yang versi 3 ini agak sedikit lebih kompleks karena waktu itu saya sudah mulai desain menggunakan Adobe Inventor software tiga dimensi untuk mendesain prototype seperti itu ini versi juga tapi yang ada penutupnya ini lebih kompleks lagi jadi sampai sampai ini terakhir selesai pengembangannya kemudian workshop ini enggak, enggak tidak cuma di sini ya tapi karena ini desainnya simple jadi banyak juga yang mengcopy jadi desain ini juga open source jadi siapapun yang mau meniru atau mengcopy kita perbolehkan enggak, ya, enggak ada proteksi apapun <tuh> Jadi ini teman ada teman di Singapura namanya Denny Waktu itu mereka juga berminat untuk mencoba membuat webcam dan melakukan workshop juga untuk pembuatan Microsoft webcam. Kemudian ini versi versi 2 yang di clone oleh Public Lab. Public Lab itu non-profit organization dari Amerika ya. Mereka sama membuat sama persis. Waktu itu saya ketemu dengan Beberapa anggota dari public lab waktu kita ada konferensi open source hardware di Chile. Di Chile, Santiago, Chile. Waktu itu kita ada konferensi, kita ketemu, kita share ide, dan mereka tertarik untuk meniru pembuatan uh, mikroskop dengan stage versi 2 ini. Dan mereka melakukan banyak modifikasi termasuk memasang lensa mikroskop yang beneran sehingga magnification-nya bisa lebih bagus dan sebagainya. Ini salah satu versi lain juga dari public lab untuk mycam versi 2. Kemudian selain selain itu, selain pembuatan mycam kita juga saya juga sering melakukan aktivitas pengabdian masyarakat. waktu itu kita bersama LPPM melakukan pelatihan fermentasi pakan ternak ya di desa-desa sekitar Gunung Merapi waktu itu ya. Kemudian untuk S2 saya melanjutkan di Prodi Bioteknologi UGM. Seperti saya yang sudah saya sampaikan tadi di Bioteknologi waktu itu ada program sandwich dengan Osaka University sehingga saya masuk eh, uh, di program itu sehingga setahun saya di Biotek, setahun saya di Osaka University. Tapi teorinya setahun-setahun tapi uh, akhirnya ya dua tahun di sini setahun di sana. 2012 sampai 2015 waktu itu. Kemudian riset saya waktu S2 ya ada dua ya yang di Indonesia waktu itu isolation molecular identification dan in vitro propagation of mycorrhiza arbutual mycorrhiza dari teh. Kemudian yang kedua itu saya lakukan di Osaka itu produksi monoglobulin atau chimeric eh, IgG against dengue virus. Jadi kita mencoba memproduksi antibodi yang mengenali virus demam berdarah di tanaman. Jadi kita bisa produksi antibodinya di tanaman. Tapi waktu itu sangat susah sekali ya karena di tanaman banyak protease dan sebagainya sehingga antibodi yang dihasilkan selalu didegradasi. Nanti ada slide tentang itu. Jadi ini untuk publikasi yang di S2 kita juga sudah publikasikan yang in vitro culture itu kita publikasikan di Krem karena riset of environmental and applied Mycology itu belum lama belum lama eh, publikasinya karena saya juga baru sempat untuk menulis publikasinya setelah selesai S 3 waktu itu kemudian ah, ini cerita tentang riset yang di Osaka jadi waktu itu kita membuat menggabungkan antara IgE dan IgG kita fuse mendati chimeric jadi ada active site-nya itu dari IgE atau light chain-nya dari IgE kemudian heavy chain-nya dari IgG sehingga kita bisa mentarget virus-virus yang melalui yang yang ada di sirkulasi darah seperti itu juga kita bisa menarget virus-virus yang ada di eh, yang masuk lewat eh, saliva dan sebagainya. Itu waktu itu kita coba buat seperti itu mekanismenya. Kemudian selama S2 kita juga mendapat saya juga sempat untuk mengikuti conference waktu itu di EPFL ya, UNESCO, UNESCO -nya UNESCO. Saya juga waktu di sana menyampaikan tentang Jogja River Project. Jadi, salah satu di UNESCO Conference itu kita menunjukkan tentang project project, -project diseminasi webcam Mikroskop dalam membantu aktivitas Jogja River Project. Jogja River Project itu kegiatan yang kita lakukan di live patch yang bekerja sama dengan IBFL Switzerland. Jadi kita presentasikan bagaimana kita menggunakan webcam dari mikroskop untuk mendiseminasikan informasi-informasi tentang sanitasi lingkungan seperti itu. Waktu itu juga ada salah satu dosen yang ikut ya di Swiss untuk konferensi UNESCO. Di konferensi tersebut ada juga salah satu event yang namanya hackathon. Jadi di situ eh, salah satu topiknya mengeksplorasi kemungkinan open hardware untuk eh, open science. Eh, artinya proyek-proyek penelitian yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Banyak aktivitasnya di situ ya eh, dari Prototyping, hacking, making itu kita uh, tawarkan semua di sesi Open Hardware. Kemudian untuk S3-nya, saya melanjutkan di Tokyo University of Agriculture and Technology, Departemen Biological Production Science. Jadi ini universitasnya ada di Tokyo, tapi waktu itu uh, programnya joint supervision ya. Dari uh, kita penelitiannya di Ibaraki, tapi uh, universitasnya ikut Tokyo University of Agriculture and Technology. Jadi di Jepang itu banyak untuk mengefisienkan dari beberapa kampus pertanian digabung jadikan satu program PSD-nya uh, di bawah Tokyo University of Agriculture and Technology pembimbingnya juga ada dari beberapa apa namanya universitas ya dari Baraki University, Utsunomiya University dan ada juga dari Tokyo University of Agriculture and Technology. Jadi waktu itu saya meneliti tentang hijau industry resistance. Jadi bagaimana cara menginduksi ketahanan tanaman dengan menggunakan hijau. Jadi kita waktu itu kita rendam dalam air panas 45 derajat selama 2 menit. Kita mati dan tanaman tersebut me lebih tahan, lebih tahan terhadap serangan penyakit. Kemudian ada satu lagi penelitiannya tentang praktikal aplikasi, praktikal aplikasi dari hijok tersebut. Jadi kita bisa aplikasikan metode hijok ke tanaman dengan cara menyemprot dengan cara menyemprot air panas, jadi kita desain alat untuk menyemprotkan air panas seperti ini, sehingga proses aplikasi hijau di lapangan menjadi lebih mudah. Kemudian ini Gathering for Open Science Hardware yang tadi sehingga saya bisa bertemu dengan penggiat-penggiat Open Hardware di seluruh dunia. Semua berkumpul di sini di Santiago waktu itu. Kemudian selama S2 juga saya mengembangkan karena karena di Baragi file kita belajar di File Science Center ya. Jadi di sana banyak mengembangkan teknologi-teknologi untuk aplikasi lapangan. Salah satunya saya mengembangkan atau menerapkan Greenhouse Management System yang uh, bisa kita buat menggunakan microcontroller unit seperti Arduino dan Raspberry Pi. Jadi kita bisa, uh, kalau di sini mungkin istilahnya smart farming. Jadi kita bisa mengatur uh, pengairan atau pemupukan ataupun pengairan sekaligus dengan pemupukan berdasarkan input input sensor yang ada di yang kita pasang di sekitar greenhouse atau pada tanaman seperti itu controllingnya atau user interface-nya juga sudah web based, artinya kita bisa lakukan remote monitoring melalui sistem ini. Ini contoh skema dari pengaturan greenhouse secara otomatis menggunakan WAX atau raspberry pi tadi ya. Jadi di Jepang itu ada beberapa alat yang kita aplikasikan. Salah satunya heater karena kalau di musim dingin kita butuh untuk memanaskan greenhouse dan di lab saya kebetulan waktu itu kita eh, komoditas yang kita teliti itu ada stroberi juga main utamanya itu stroberi malah jadi kita aplikasikan sistem ini ter kepada penanaman stroberi secara hidroponik bukan hidroponik juga sebenarnya karena masih menggunakan substrate jadi lebih ke soilless tanpa tanpa tanah seperti itu oh, kemudian ini contoh sistemnya sistemnya sebenarnya cukup simple atau enggak begitu enggak begitu rumit ya hanya Raspberry Pi kemudian rangkaian relay lalu power supply ini ada tambahan router untuk koneksi secara wireless kemudian ini untuk sensor node-nya. Jadi kita juga buat online remote monitoring untuk apa namanya memonitor suhu atau serta kelembapan di greenhouse selama penanaman. Ini stroberi yang kita tanam di Jepang. Jadi kita punya sekitar 300 meter persegi ya, greenhouse untuk menanam stroberi di sana. Kemudian eh ini contoh stroberi me yang ada di Jepang, besar-besar stroberinya ya. Sangat manis juga. kemudian sebagai proyek tambahan di Jepang waktu itu kita juga melakukan identifikasi eh apa namanya? Podri Milju yang resisten terhadap fungisida kita kita lakukan deteksi di sana di Iwate waktu itu kemudian selain proyek-proyek di kampus kita juga saya juga sempat melakukan beberapa workshop di Tokyo waktu itu workshop pembuatan tempe jadi kita ada kerjasama juga dengan beberapa institusi atau organisasi yang ada di Tokyo dan kita melakukan beberapa kali workshop ini ya, kelanjutan dari workshop itu saya juga penasaran untuk melihat struktur tempe secara uh, detail ya. Jadi ini saya kita kita mencoba men, ma, ma, melihat tempe menggunakan mikroskop elektron. Jadi kita lihat ini apa namanya soybean kedelainya ini ya, kedelai. Kemudian ini jamur yang me, yang menggabungkan kedelai yang putih-putih kita lihat di tempe itu yang ada di tengah-tengah ini seperti serabut-serabut kedelainya yang diikat oleh jamur itu adalah kedelai yang dari samping tempe 500 nanometer ini 500 mikrometer maaf kemudian setelah pulang ke Indonesia saya pulang April kemarin ya bulan bulan April tanggal 3 April tepatnya itu saya langsung eh, masuk di Fakultas Pertanian UGM kembali ke tempat kuliah saya dulu jurusan mikrobiologi pertanian seperti itu jadi waktu itu saya masih kita saya mendaftar sebagai dosen tetap di Fakultas Pertanian UGM dan diterima eh, selain di pada saat yang sama juga saya mendapat tawaran untuk membuat uh, research company ya jadi selain di kampus saya juga ada proyek beberapa proyek saya di luar kampus salah satunya adalah pembuatan research company yaitu wijaya life science namanya atau pt wijaya teknologi hayati jadi ini bergerak di Uh, bidang bioteknologi, khususnya teknologi hayati. Uh, apa namanya uh, tujuan kita atau goal kita adalah mengembangkan uh, produksi biologis atau industrial scale biological production of functional compound using plant and microbiotechnology. Jadi kita menggunakan Kultur mikroba atau tanaman untuk memproduksi fungsional compound atau senyawa-senyawa fungsional itu e, visi kita. Jadi sekarang juga e, di kita mengakuisisi e, sebuah gedung untuk dimodifikasi menjadi lab. Jadi kita kita sedang establish labnya. Jadi masih tahap pembangunan ini lab lab dari Widya Life Science. Jadi kita bagi tiga labnya. Ada lab jamur, kemudian ada lab tanaman, dan juga lab bakteri. Kalau lab biotek, bakteri dan tanaman itu bisa kita masukkan dalam satu lantai. Tapi kalau untuk jamur kita harus pisahkan. Karena jamur ini resiko resiko mengkontaminasi kultur-kultur lain sangat tinggi. Jadi kita pisah. Kemudian kita juga ada uh, satu gedung untuk khusus scale up penelitian untuk scale up. Jadi ini uh, kita kalau untuk yang tanaman kita coba establish sistem plant factory. Uh, untuk bakteri juga kita coba untuk produksi bakteri bacterial cell factory. Termasuk di bidang apa di lab jamur kita coba memproduksi beberapa jenis jamur secara massal. Kemudian proyek yang lain, jadi waktu itu kita saya mempelajari stroberi dan hampir setiap setiap minggu itu panen stroberi dua kali. Jadi karena saya waktu itu sudah bilang sama ini anak saya sangat hobi makan stroberi di sana karena stroberinya memang manis-manis stroberi di Jepang. Jadi waktu itu saya bilang nanti eh, uh, setelah pulang Indonesia kita bikin kebun stroberi juga sama persis jadi karena karena itu sepulang dari Indonesia juga kita mulai inisiasi untuk uji coba produksi stroberi menggunakan sistem drip verification. jadi kita coba copy sistem sistem yang dulu uh, diterapkan di lab saya di Jepang kita coba untuk bawa ke Indonesia Uh, untuk produksi stroberi di Indonesia. Seperti itu sistemnya uh, sama persis uh, seperti yang di Jepang yang coba saya buat. Kemudian uh, masih tahap previsibility ya, jadi belum visibility. Jadi kita masih mencoba uh, apakah sistem ini bisa bekerja atau tidak. Kemudian apakah suhunya cocok, apakah varietasnya juga cocok atau komposisi uh, pupuknya juga cocok jadi masih masih semua masih tahap penelitian tapi kita coba sudah uh, scale up jadi kita bangun greenhouse ukuran 120 meter persegi di Gunung Sumbing untuk uh, melakukan uji coba ini jadi ini desain greenhousenya jadi kita kita mendapat lahan di Gunung Sumbing kemudian kita bangun greenhousenya seperti itu desain greenhouse-nya. Jadi untuk untuk uh, listrik karena ini benar-benar di tengah sawah susah untuk mendapat listrik PLN ya. Jadi kita pakai solar panel. Jadi seluruh sistem yang bekerja di sini kita uh, power-nya dari panel surya. Ini stroberi yang sedang kita tanam di Gunung Sumbing ya sistem vertigasi Sistem sistem vertigasi ini juga kita kopi uh, copy dari sistem yang ada di Jepang. Saya bikin sama persis. Ya enggak enggak nggak persis-persis banget sih. Cuma mirip. Untuk uh, injeksi pupuk di dalam sistem irigasi. Makanya dinamakan vertigasi Fertilis, Fertilization dan irrigation secara bersamaan. Jadi kita masukkan pupuk bersama sistem irigasinya. Tidak terpisah ya, jadi pembukaan secara continuous. Ini cuma masih gambaran sistem verifikasinya. Ini contoh kontrol kontrolernya. Jadi, karena kita pakai solar panel, saya juga harus setup solar charge controller untuk aki. Jadi, kita kita simpan listriknya dalam dua aki ini. Ini contoh eh, gambar foto di waktu malam. Nah, ini kita pakai drone juga untuk memfoto, jadi ini lokasinya di dataran tinggi, ya, di daerah Gunung Sumbing. Kemudian memang benar-benar berada di tengah sawah, enggak ada perumahan di sekitarnya, sehingga untuk listrik kita harus eh, pakai solar panel independen dari grid PLN ini contohnya jadi ketinggian lebih dari 1000 meter ya lokasinya kemudian selain greenhouse produksi kita juga bangun greenhouse untuk perbanyakan seedling perbanyakan seedling strawberry ini kita lakukan di dataran rendah ya di daerah Bantul saya bikin sistemnya sama menggunakan sistem drip irrigation. Tuh. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah penggunaan metode PCR RT-LAMP untuk deteksi COVID. Jadi karena uh, kita punya banyak network di yang bergerak di bidang open source lab equipment. Jadi salah satu di antaranya mereka juga membuat sebuah alat untuk eh uh, deteksi COVID. Jadi ini ini alat-alat ini sebenarnya sangat simpel karena mereka hanya menginkubasi pada satu suhu. Jadi kita gunakan metode ini coba terapkan untuk mendeteksi COVID. Jadi metodenya menggunakan loop mediated isothermal amplification. Jadi kita bisa mengamplifikasi DNA menggunakan satu suhu reaksi saja. Kalau PCR biasa kan kita perlu cycle, jadi beberapa suhu. Ada annealing, extension, denaturation, dan sebagainya. Sementara untuk lem itu hanya satu suhu saja. 63 derajat itu sudah termasuk semuanya. Annealing, extension, denaturation sudah masuk di situ. Dan ini contoh deskripsi alatnya. Jadi alat ini dikembangkan oleh Shingu Hisakawa. Itu teman saya yang ada di Jepang. Sangat simpel alatnya kemudian ini proses deteksinya COVID-19 dengan ethyl lamp. Jadi kita coba mencederhanakan proses deteksi COVID sehingga bisa lebih cepat ya dengan alat yang lebih sederhana. Kemudian ini contoh alatnya. Untuk alat yang lain itu kita juga ada teman yang membuat alat PCR portable ya. Jadi namanya Urs Gaudens dia termasuk tergabung dalam organisasi Hekteria yang pertama dulu tadi kita jalan kerjasama. Jadi Usga Urs ini dia mengembangkan poket PCR. Jadi alat PCR skala kecil dengan harga murah. Harganya sekitar satu setengah juta ini satu alat untuk kapasitas lima sampel reaksi. Jadi, ini contoh loading ya. Jadi ini pocket PCR ya sangat kecil eh, uh, hanya untuk kapasitas 5 sampel, tapi sudah bisa e, menunya sudah cukup untuk melakukan Polymerase chain reaction. Ini juga alat yang dikembangkan oleh organisasi ekstrim. Open source, kita bisa produksi sendiri di sini. Open PCR ini seperti itu. <tuh> Kemudian selanjutnya sudah berapa menit nih? Satu jam ya? Belum kok, belum satu jam Pak. Belum ya. <laughs> ini pocket PCR ya. Kemudian tadi ada yang eh, minta laptop si Afif ya, tapi ini saya sudah rekamkan apa namanya gambaran lab kita yang ada di bioteknologi UGM seperti ini jadi ini lab biotek yang ada di lantai tiga ya ada tiga lantai ini lab lab bioteknologi bioteknologi UGM ini untuk kultur jaringan iman kultur jaringan kita juga punya mesin PCR ini mesin PCR update by system ini ya api kemudian ada juga mesin RT PCR ini mesin RT PCR nya dari Bioret Kemudian untuk kultur jaringan kita punya dua laminar flow. Laminar flow untuk kerja steril. Ini. Ada spektrofotometer tadi ya. Ini meja kerjanya di Lab Biotek. ini adalah laminar lain juga Jadi kita pisahkan antara laminar untuk bekerja dengan bakteri, dengan jamur dan dengan tanaman ya, supaya tidak terjadi kontaminasi. Jadi jamur kalau bakteri dengan tanaman bisa kemungkinan dijadikan satu ruangan, tapi jamur harus kita pisah dengan keduanya karena jamur jamur ini biasanya mendominasi kalau di media pertumbuhan dan juga penyebaran jamur ini sangat mudah karena spora dari jamur bisa terbawa oleh udara sehingga kalau kita tumbuhkan bersamaan bisa mengkontaminasi kultur yang lainnya kemudian ini unit freezer unit freezers kita juga ada centrifuge Ini tempat untuk menyimpan bahan kimia. Kemudian ini unit centrifuge ya, untuk melakukan sentrifugasi sampel. Centrifuge ini dari Eppendorf. Sudah. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu tadi ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Setelah ini, tanya jawab ya. Iya, yeah, Pak, habis ini tanya jawab ya, Pak. Ya, Oke. Okay. berapa berapa menit saya tadi? Eh, <tih> uh, baru berapa ya? 50 menit lah. Oh ya, pas lah setengah SKS. SKS. Oh, oh, biar gak ngantuk. Eh, <tih> satu <tih> SKS. Oke, okay. Ya ya ya. Oke, silahkan uh, buat teman-teman uh, ketik pertanyaan ya di kolom chat. Jadi, ini Pak Akbar ini sangat uh, menginspirasi sekali ya sangat banyak inovasinya gitu. Kok dulu bisa punya teman-teman banyak dari berbagai komunitas terus bikin-bikin alat gitu gimana sih Pak caranya? Caranya ya banyak main. <laughs> Mainnya kemana itu? Mainnya kemana kalau Pak Akbar? Kemana ya? Ya mak main kalau waktu, waktu itu kan kebetulan kita ada kerjasama ya, hmm. kerjasama dengan organisasi Seni waktu itu ya, jadi di sana kita mulai bangun jaringannya. Jadi kalau aktif saja ya, semakin semakin kita aktif untuk menjalin kerjasama, menjalin kolaborasi itu maka semakin banyak teman kita, semakin banyak teman, ya kemungkinan kita bisa menjalin kerjasama lebih lanjut semakin luas itu. Hmm. Terus itu kok alatnya tuh bisa? Inovasinya banyak banget tuh jangan-jangan radio di rumah gitu dipretali gitu ya Pak ya. Oh ya, kadang-kadang soalnya kan <laughs> uh, ya hobi ya sebenarnya termasuk hobi itu ya. Jadi hobi itu eh uh, kalau kita buat ngilangin stres seperti itu kan daripada ngopil mending bikin <guruh> bikin alat ya gitu kan lebih bagus. Ya, luar biasa ya daripada mobil mending bikin alat ya, pak ya, ya ya ya. Ya sangat menginspirasi sekali. <guruh> Oke, okay. saya beralih ke pertanyaan teman-teman. Oke, okay, yang pertama dari Mas Hiskia. E, nama saya Hiskia. Oke, okay. apa yeah. motivasi Bapak melanjutkan kuliah sampai S3, Pak? Motivasinya memperpanjang masa kemerdekaan. <guruh> Merdeka dari apa ini? Ya merdeka dari pekerjaan. Oh gitu. Jadi waktu itu males <laughs> ya. Kalau, pilihannya kan kalau nggak kuliah kerja tuh kalau ya, kuliah kan mas masih ke... masih merdeka. Kita kita meng mengatur diri kita sendiri kan. Nggak 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 ada atasan, nggak ada atasan bawahan kan di kuliah. Di ketika kita masih sekolah itu memperpanjang masa kemerdekaan. <laughs> <laughs> Tapi bukannya sekolah juga bikin pusing, Pak? Ya ya tergantung kan ya pasti kerja juga bikin pusing bisa hmm. kan Semu semuanya banyak hal yang bisa bikin pusing nggak cuma kuliah <laughs> <laughs> tapi kenapa pilihannya jatuh ke kuliah kenapa nggak nggak yang lain gitu misalnya enggak liburan gitu ya ke luar ah, negeri gitu, ya, oh, gitu misalnya. soalnya nggak punya uang Oh, lah itu oh. sekolah berarti punya uang dong. Ya kan dapat beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa <laughs> ya nggak bisa sekolah. Wah boleh juga ini dulu cari beasiswanya caranya gimana Pak? Caranya Pak, Pak. kalau dulu itu saya dapat beasiswa S3 itu ditawarin, ditawarin sama sensenya Kita punya hubung apa namanya kerjasama juga. Jadi dari kerjasama intinya itu kita harus bisa bekerjasama dengan orang banyak. Jadi juga kita lakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Jadi semakin kalau kita bekerja bagus gitu kan, kita selalu kalau menyelesaikan pekerjaan dilakukan dengan baik, maka kita bangun reputasi. Kita bangun reputasi kita. Dari reputasi itu, maka eh, misalnya beasiswa enggak, enggak usah banyak mencari pun nanti akan ada yang menawari beasiswa itu. Asal kita sudah punya, Uh, reputasi kalau kerja kita bagus, kerja kita baik seperti itu kan. Itu. Kalau dulu kan S2-nya sandwich ya Pak. Nah, itu waktu S3 itu pakai beasiswa apa Pak dulu? Saya S3 pakai Max. Mombusu. Oh, pakai Max. Uh. Oke, okay, ya. Itu kalo ya temen -temen S2 ya. itu JASO. JASO S2. Okay, JASO. Oh, oh, kecilan yang S2. <laughs> 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 Oke. Okay. Ya, 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 ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman niat pengen lanjutin sekolah sekarang, oh, gampang kok. Sekarang kuliah di luar negeri yang jelas, kalau ya. kalian mau menempuh karir di bidang di jadi akademisi, terutama di bidang bioteknologi, satu-satunya yang melalui sekolah. Sekolah jadi sekolah, S1, S2 bisa lah di Indonesia masih oke. Okay. Tapi kalau S3 harus keluar karena fasilitas di S3 ini eh, intinya adalah di penelitian sebenarnya. Sementara fasilitas penelitian yang kita miliki kan belum, belum se-advance di negara-negara maju. Maka untuk S3, kalau memang mau masuk di ranah bioteknologi, bisa cari sekolah di luar negeri. Seperti itu. Eh. Tapi, tapi kalau biasanya dilemahnya kalau sudah balik ke rumah kan, Tadinya semuanya ada, jadi semuanya enggak ada banget. Nah, iya, betul itu. Iya, <laughs> <Orangnya itu. laughs> ya, ya, ya. ya. Oke, okay. dari Kistin amanah, Pak, bagaimana trik dan tips, Bapak, supaya bisa lanjut kuliah ke luar negeri? Mungkin juga kayak tips mungkin mempersiapkan and trick. bahasa Inggris yang lain-lain gitu. Gimana, Pak? Iya, kalau saya, uh, ya, yang mesti syarat utama kan sekarang harus bisa bahasa Inggris ya. Kalau enggak bahasa bisa Inggris ya gimana di Jepang pun pengantarnya bahasa Inggris di hampir di negara-negara luar juga semua pengantarnya bahasa Inggris jadi mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris dulu syarat utamanya seperti itu di Jepang kalau bisa bisa Jepang lebih bagus ya tapi kalau memang dari awal mau ke Jepang sebagai tempat untuk kuliah ya bisa sekaligus belajar belajar bahasa Jepang. Tips dan trik yang lain, Pak? Saya enggak punya banyak trik ya, <guluh> 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 kalau tips yang lain apa ya? Ya. mungkin tahajudnya dikencengin ya, oh, Bobi. Ya gitu, <guluh> anu suruh doain ibunya, jadi minta ibu suruh doain terus tiap malam kayak gitu ya. Soalnya kalau bapak kayaknya doanya enggak, enggak begitu, abul, tapi kalau doanya ibu itu bisa diterima itu oh, okay. kemungkinan diterimanya lebih tinggi. <laughs> Oke, <Okay. laughs> kalau setelah, bisanya... setelah berusaha itu minta <laughs> ibu untuk mendoakan. Oh iya, mantep gue, ya. Kalau dari sisi nilai akademik Pak mungkin? Akademik ya jangan buruk-buruk lah. Jadi eh, eh, ya akademik tetap dipertimbangkan. Makanya kuliah kuliahnya yang serius itu kan kalau nggak kuliah ya terserah sih mau kuliah serius apa enggak yang penting nilainya bagus IPK-nya minimal berapa Pak dulu Pak Akbar waktu dulu lupa saya IPK saya 3, S1 tuh 3,3 apa ya lupa terus S2 S2 ya lupa saya IPK-nya pakai IPK kita eh ada tahu, gitu. ya, ya. Kan. tapi ada ada standarnya IPK ada, syarat, ada syarat minimalnya ada, ya ada syarat minimalnya, jadi jangan sampai dapat IPK jelek-jelek banget sehingga di bawah syarat minimal dari penyedia beasiswa, jadi harus ya harus serius lah kalau kuliah kan, kalau kalau nggak kalau, kalau misalnya mau lanjut, karena karena di luar negeri itu nanti akan lebih berat daripada kuliah di sini, makanya kalau di sini sudah nggak serius, apalagi nanti di luar akan lebih berat lagi menyesuaikan dengan kultur di sana. Hmm, beratnya ya. apa Pak kalau di sana kultur gitu? Gimana kalau di Jepang? Uh -uh. Di Jepang ya gimana ya beratnya? Beratnya banyak <T> <yeah>, <laughs> <Yeah>, berat semua. <dubbed> <d graphics> malah jadi medis warung sekolah naik berat. Halo, sekolah berat, berat sekolah nah, Tapi, ya. tapi merdeka, jadi ya. jangan 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 ya. di ya. jangan di anggap merdeka itu ringan ya. Merdeka itu justru berat sekali. Kalau kita kerja mungkin kita tinggal melakukan per per, per, per perintah dari atasan ya. Terus kamu gini jalankan itu, jalankan prosedurnya. Tapi kalau kuliah, S3 itu kan yang dibikin yang dibangun eh uh, apa namanya eh uh, kotaknya. Jadi hmm. bagaimana kita bisa mencari solusi secara independen? Bagaimana hmm. kita bisa berpikir independen? Yeah, bagaimana yeah. kita bisa menganalisis masalah secara independen? Jadi kamu bekerja sendiri ya, tidak tidak ada yang bisa membantu kalau kalian mulai lanjut S2. Jadi merdeka itu bukan bukan berarti mudah karena dengan me memilih untuk merdeka melanjutkan sekolah sekarang you are in your own jadi nggak ada yang yang bisa digantungkan lagi apalagi di luar negeri kan jauh dari orang tua juga jauh dari teman-teman jadi kamu kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri itu 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 cukup berat iya nggak orang waya -waya soalnya nggak orang <laughs> Ya, oke. Okay, lanjut dari Mbak Sania. Uh, cara agar selalu semangat dan bisa ada inovasi-inovasi yang beragam seperti yang Bapak pernah lakukan itu gimana, Pak? Cara biar tetap semangat dan punya selalu ya, pikiran berinovasi. Ya, jangan Bapak. apa nah. Uh, saya tuh nggak punya, nggak pernah berusaha untuk selalu punya pikiran untuk ber berinovasi. Tapi saya cuma menekuni apa yang saya senangi, kan. Ya. Kalau kita menekuni sesuatu dan kita uh, menye menye menyenanginya, kita tekuni apa yang kita senangi, apa yang kita cintai, otomatis kita bisa mencurahkan banyak energi dan pikiran ke situ, sehingga barang-barang yang kita hasilkan pun bisa menjadi barang bagus seperti itu kan. Jadi ya pertama temukan dulu apa passionnya di mana kan. Begitu tahu passionnya, misalnya. Uh, bikin alat atau passion yang upil itu bisa dengan profesional upil bikin <laughs> alat buat upil gitu ya <laughs> uh, jadi gitu kita temukan passion kita dulu kalau passion kita fermentasi ya kita bisa menemukan teknologi teknologi yang di bidang fermentasi kita tekunnya terus konsisten jadi jangan jangan terus gonta ganti gitu ya konsistensi itu yang 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 dibutuhkan dengan dengan konsisten misalnya kita fokus di bidang tertentu otomatis kita bisa men, mengetahui bidang tersebut menjadi lebih detail lagi semakin detail semakin tinggi semakin banyak yang kita pelajari maka semakin besar kemungkinan kita menemukan hal-hal yang baru. Jadi harus kita pelajari sesuatu secara menyeluruh. Jadi kalau kita sudah mulai menekuni ya kita tekuni terus apapun yang terjadi. Seperti itu ya, konsistensi. Jadi dengan konsisten mempelajari sesuatu, maka kemungkinan kita menemukan hal baru menjadi lebih besar. Ya, karena kita bisa tahu semuanya kan, mulai dari eh, apa namanya A sampai Z dalam hal itu kita bisa tahu semuanya. Kalau sudah tahu, maka kita jadi bisa cari tahu apa yang tidak diketahui kan. Kita harus tahu dulu barangnya baru bisa kita tahu apa yang kira-kira bisa kita buat sebagai inovasi. Ini Pak Akbar mau minum dulu nih soalnya pertanyaannya sudah tiri diri ini soalnya. Oh ya tak minum dulu ya. Ya. <laughs> <Ketanya> ngelang, <norupane. laughs> Kita ngelak ngono tunggu ya teman-teman. Oke. Okay. cepet eh. Oh, cepet. <laughs> Oke, lanjut dari Mbak Tasya. Uh, wah ini ke salah sa langsung ke spesial ke salah satu inovasinya ya, langsung menuju ke salah satu inovasi. Kesulitan apa saja yang dialami ketika mencoba sistem drip vertigasi di Indonesia, Pak? Kesulitannya pertama listrik. Jadi ternyata <laughs> bikin instalasi di tengah sawah itu ya susah. <laughs> Jadi <laughs> waktu masang PLN nggak ya mau masang PLN-nya tuh. Akhirnya hmm. kita bikin instalasi solar panel itu. Jadi semuanya pakai tenaga surya. Oh, itu memang daerahnya waktu bikin drip vertigasi itu anu belum nyampe listrik gitu, Pak. Ya listrik di tengah sawah kan ya belum ada tuh nggak hmm, bisa ngolor ya. Ngolor ya, satu <laughs> kilometer kemakelan. Ya, -kelen. <laughs> ya oh, terus saya <laughs> <sama -sama. laughs> listrik kan kedua jadi formulasi ya formulasi pupuk kemudian timing kita injeksi pupuk ke saluran vertigasi itu eh perlu kita perhitungkan karena tidak semua teknologi itu di share kan sama pembuatnya di paper paper juga nggak semuanya disebutkan timing vertikasinya kita injeksi pupuk pada setiap berapa kali sehari dan sekali injeksi itu berapa mililiter untuk konsentrasi berapa itu 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 kesulitannya kemudian desain betanamnya juga kita perlu pikirkan karena tidak semua material yang ada di Jepang itu ada di Indonesia seperti betanam di Jepang itu betanam sudah kita tinggal pasang stereofoam primate jadi sudah uh, ada stereofoam khusus yang memang dibuat sebagai betanam di sini nggak ada yang jual stereofoam sebagai betanam adanya pipa-pipa pralon itu dimodifikasi jadi betanam kan atau apa namanya e, talang air itu dimodifikasi sebagai betanam tapi itu tidak khusus untuk betanam cuma betanam jadi-jadian kan kalau di Jepang ada styrofoam itu memang ada yang pabrik produksi untuk betanam e, apa namanya hidroponik atau soilless culture jadi kita cari pertama Bagaimana kita bikin petanam dengan spesifikasi sama? Itu Tapi, materinya dari apa, Pak? Kalau petanamnya, sorry saya saya kalau putus. punya saya ya kita pakai apa namanya atap atap PVC itu. Oh, kalau bah, yang di Jepang itu? Kalau yang Jepang styrofoam. Oh, styrofoam. Oh, ya sudah pre-made, okay. sudah factory-made oh. styrofoam untuk petanam. Jadi emang khusus untuk itu ya? Emang khusus untuk itu, ya. Jadi kesulitannya cari, Mama, adjustment dari material yang biasa kita pakai di Jepang dengan material yang ada di Indonesia itu nah emang kebetulan tuh mahasiswa kami tuh banyak yang dari daerah ya pak ya dan di daerahnya itu memang banyak lahan gitu loh ada misalnya salah satu mahasiswa tuh yang pengen membangun e, melon unggul dan yang lain-lain nah mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tertarik gitu ya silahkan untuk menghubungi Pak Akbar siapa tahu gitu di daerahnya Uh, bisa dikembangkan sistemnya gitu ya Pak Pak Afer, ya, ya. ya siap ya untuk mendatangi sampai Papua ya. oh, wow, Papua ya bisa. <laughs> Kalau dibayari bisa aku. Oh iya Kalau suruh ke Papua pakai uang sendiri ya nggak mampu. Oh. <laughs> Baik. Jadi ini kita juga mulai introduksikan. Tadi kan yang di dalam greenhouse sistem vertikasi. Kita hmm. coba uh, mulai minggu depan kita bangun yang di luar greenhouse. Jadi yang di tanah nggak hmm. pakai petanam langsung di tanah tapi pakai sistem fertigasi sehingga proses pemukanya pemupukannya lebih akurat fertigasi kan kita adjustmenya pertanaman ya yeah, yeah. berapa mili air kemudian berapa mililiter pupuk itu kita injeksikan bersamaan dosisnya sudah pertanaman jadi lebih akurat pemupukannya. belum smart ini belum smart kalau yang saya terapkan di sana masih mungkin versi 3.0 ya belum 4.0 artinya kita belum menggunakan input dari sensor untuk mengatur injeksi pupuknya kita masih berdasarkan timing saja jadi timing misalnya kira-kira satu hari itu tanaman butuh pupuk sekian mili per tanaman maka kita adjust timingnya beberapa kali kita aplikasikan di lahan tapi itu belum belum berdasarkan input dari sensor jadi hmm. jadi masih masih versi 3.0 mungkin kalau istilahnya kalau 4.0 point kan Utukan, otomatis. Kontrol Oke. segala macam sudah otomatis Dan berdasarkan input dari sensor Kalau versi 3 Sudah otomatis Tapi belum menggunakan input dari sensor Jadi kita masih oh, kalkulasi iya. secara manual yeah. Oke okay. okay, next Dari Mbak Zintia Tadi Bapak menyebutkan sebuah Seb oh, tadi Bapak menyebutkan sebelum ada alat-alat, Bapak berinovasi menciptakan alat sendiri. Adakah kesulitan dalam menciptakan alat tersebut dan Bapak mendapat inspirasi dari mana untuk menciptakan alat tersebut? Alat tersebut sebenarnya <tuh> sudah ada di luar negeri. Ah, Jadi seperti iya. fermentation logger seperti itu, manometer itu desain sudah ada. Itu saya, saya bukan ide saya sendiri, oh, tapi saya copy dari luar semua itu. Iya, hmm. jadi sebenarnya kita 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 ini enggak nggak nggak usah pusing-pusing cari ide sekarang karena hampir semua teknologi sudah banyak contohnya di luar. Cuma mungkin hmm. belum ada di Indonesia. Jadi kita copy saja. Hmm. Jadi kita cari teknologi-teknologi yang eh mungkin untuk diterapkan di sini, lalu kita contoh desainnya. Ya, kita ngopi aja sudah susah kok. Ngopi, ngopi itu <laughs> bukan perkara mudah karena kita yeah, mesti adjustment apa namanya? macam-macam yang kita harus adjust. Jadi apalagi jadi, kalau membentuk alat ya itu kan ya banyak. Jadi trial errornya banyak sekali kes kendalanya ya ya banyak gagalnya pasti. Hmm. Jadi yang yang di slide itu cuma sedikit yang berhasil saja. Hmm. Yang yang gagal lebih banyak lagi. <laughs> Kalau kayak yang poket PCR yang Pak Akbar buat tadi itu sebenarnya secara industrial itu sudah ada yang memproduksi belum sih Pak? Sudah, sudah. jadi teman saya itu sudah hmm. kerjasama dengan pabrikan Cina untuk memproduksi massal poket PCR itu. Kemarin saya ditawarin hmm. untuk hmm. Uh, buka divisi yang Asia Tenggara tapi belum ada waktu kan. Jadi hmm. dia mau pegang untuk Eropa dan Amerika kemudian yang Asia Tenggara uh, minta saya yang urusin. Jadi semua semua alatnya diproduksi di Cina, e, produksi masalnya. Tapi desain dari dia. Jadi kita kita sekarang tuh e, gampang sebenarnya. Ketika saya prototyping gitu, saya desain PCB, kemudian saya kirim ke pabrik di Cina, kemudian mereka kirim balik PCB-nya. Jangka waktu pemrosesannya, kalau di sini ya mungkin 1 sampai dua minggu. Jadi kalau kita produksi massal di sana biasanya kita lempar. Oke, okay, ya ya. Next Mbak Ata, apa suka dukanya berkarir jadi dosen, Pak? Dan bagaimana manajemen waktunya sehingga tetap bisa melakukan penelitian? Duk, suka duka belum tahu ya, saya belum ada suka apa dukanya wong baru baru ini bulan ya, jadi dosen. <laughs> Masih biasa-biasa saja. <laughs> kalau ngelihat dosen dosennya dulu tuh pak suka dukanya apa nggak susah? No, nomah sesuanya kita beling beling. Jadi aku tuh sabar. Jadi dosen okay. itu ternyata harus sabar ya. Nah oh, sesuai ya kasih Karena... beling beling soalnya. Iya iya ya, saya juga merasakan. Nah. <laughs> kalau ini pak manajemen waktunya mungkin waktu sekolah dulu itu gimana? Manajemen waktunya serabutan, nggak 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 enggak tahu ya. Oh enggak terus? kayak nggak terschedule gitu. Ya ada schedule-nya, schedule utama pasti ada lah. Kapan kita eksperimen, kapan kapan kita nge-lab itu ada jadwalnya sendiri-sendiri. Tapi nggak nggak terlalu tight. Kalau udah di luar kampus ya wes ya. Bukannya tapi kalau kulturnya sekolah di Jepang tuh ini pak ketat sekali ya biasanya senseinya tuh sangat apa ya namanya mempush mahasiswanya untuk Ya, ya ketat tapi semuanya diserahkan ke kita, artinya uh, hmm. penelitian wis ya, kita harus mikir sendiri, kita bikin schedule sendiri. Jadi kita laporan, oh ini udah jadi, kita kasih laporan seperti itu. Tapi di luar lab bisa sudah diserahkan sepenuhnya ke kita sebenarnya. Soalnya uh, training S3 itu kan juga training how to handle problem, how to handle stress. Bagaimana kita bereaksi ketika ada tekanan-tekanan tertentu seperti itu. How how, how to survive. Oke, okay. ini soal survive nih ada di pertanyaannya Mas Sultan ini. Uh, bagaimana cara Bapak menjalin banyak relasi dengan teman-teman dari luar negeri dan gimana caranya biar bisa survive, Pak di sana? Di luar negeri. Oh. Caranya bisa survive makan. Kalau nggak makan enggak survive. <laughs> Lo iya toh. <laughs> kalau mau survive makanlah jangan puasa terus gitu kan. Hmm. Eh, Tapi biasanya kalau pulang dari sana terus kurus tuh berarti kurang makan ya pak ya? oh, kerja terus. Ya terus. <laughs> <laughs> terus <Pak. Makanya. laughs> <laughs> Oke, okay. tetap udah makan, makannya uh, cukup enggak. tapi kerjanya ya banyak. Habis makan baru oh, ya. hilang. Kan? Ya, ya, ya. Itu. Kalau membangun relasi ya, ya jangan jangan mindsetnya jangan jangan apa ya, milikilah mindset yang lebar. Artinya jangan anggap dunia itu cuma satu tempurung itu kan. Jadi oh, ya. jangan eh, Mengeksklusifkan diri kalian. Gabung di grup-grup kecil tertentu seperti itu. Semakin banyak kita berinteraksi dengan orang, meskipun itu berbeda ideologi dan pendapat, itu banyak yang bisa kita pelajari, banyak yang kita bisa manfaatkan untuk mengupgrade pengetahuan pengetahuan kita. Semakin banyak kita tahu, semakin mudah kita berinteraksi dengan orang lain, karena kita jadi kosakata. Uh, kita uh, untuk berinteraksi dengan orang lain akan jadi semakin banyak karena kita juga uh, open kita kita terbuka terhadap gagasan-gagasan atau ide-ide dari orang lain meskipun ide-ide atau gagasan itu tidak sejalan dengan kita seperti itu jadi jangan-jangan berpikiran pendek lah atau perluas wawasannya Semakin luas wawasan, semakin banyak kesempatan-kesempatan yang kita bisa dapatkan. Mungkin ini Pak, uh, apa ya tindakan realnya gitu, cara membangun relasinya dulu Pak Akbar. Gimana? Apakah nyari-nyari uh -huh. di internet atau gimana? Uh, gimana ya? <laughs> kan nggak mungkin tiba-tiba jauh punya teman banyak itu kan? Ikut-ikut ya, ikut ikut aktif lah di organisasi oh. aktif, kemudian uh, sering datang ke acara-acara konferensi kalau akademisi ya kita harus rajin datang di konferensi atau gathering-gathering uh, peneliti seperti itu jadi kita membangun relasi dari situ selain mm -hmm. itu itu juga kita datang ke komunitas-komunitas jadi jangan jangan hanya terisolasi di kampus saja ya Komunitasnya, kita harus bergabung juga dengan komunitas di luar kampus. Itu akan uh, memudahkan juga kita berinteraksi, jadi mengupgrade juga kemampuan-kemampuan kita dalam berkomunikasi, tidak hanya dalam lingkup kecil yang ada di kampus. Terjun langsung ke masyarakat, mengadakan pelatihan-pelatihan, ikut ke organisasi-organisasi di luar, itu juga bisa mengupgrade mindset kita. Mungkin Pak Akbar dari dulu zaman sekolah, kuliah tuh sukanya jalan-jalan gitu ya? Ya, enggak juga sih. <laughs> <laughs> enggak, enggak juga. Jalan-jalan oh, <laughs> itu pasti ada tujuannya kan. Entah hmm. itu pameran, workshop, hmm. atau apa. Kalau jalan-jalan beneran, ya jalan-jalan terus. Ya jalan-jalan kan. Nah, ketemu komunitasnya itu gimana Pak caranya yang berbagai macam komunitas itu? Ya melalui apa namanya? Kalau komunitas art ya waktu itu kita kan melakukan banyak pameran. Kita bikin suatu karya, kita kerjasama dengan komunitas seni, kemudian kita ada ide dan kita tuangkan ide itu dalam suatu karya. Setelah itu ya kita pameran dan kita presentasikan karya itu di di apa namanya? beberapa lokasi di Jawa waktu itu kan kemudian ada satu lokasi kemudian di satu lokasi pameran itu ada instansi dari luar negeri yang tertarik kemudian meminta kita untuk pameran di negaranya seperti hmm. itu jadi banyak jadi, pada mau yang kolaborasi gitu ya pak ya iya jadi harus memperluas network kita caranya ya kita nggak 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 boleh diam saja kita harus aktif aktif kalau Peneliti aktif ikut organisasi penelitian atau ikut konferensi-konferensi. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh ya kondungak ibu Neni. Ya, <su> ya. <tuh> <tuh> itu <tuh> yeah, yeah, yeah. sangat membantu untuk tidak terbantahkan. Oh, <tuh> uh -uh, mensukseskan, <tuh> Oke, okay, lanjutnya Mbak dia Kenapa Bapak memilih menjadi seorang akademisi dan tidak melanjutkan untuk bekerja di luar negeri untuk melakukan penelitian lanjutan? Karena sepengetahuan saya, teknologi di sana kan lebih maju, Pak. Nah, ini maksudnya ya, mungkin ya. kok, Pak Akbar lebih memilih jadi akademisi di Indonesia. Iya, kalau mau di luar, kalau alasannya peneliti, kalau alasannya alat, yang lebih nah. maju itu ya. Pertanyaannya mau sampai kapan? Mau sampai kapan itu, kan? buat kita ya cuma jalan-jalan saja, jalan-jalan saja. Tujuan yang real yang ada kan di negara sendiri kan. Kalau hmm. di luar sebagian sebescang di apapun itu se maju apapun itu ya impactnya untuk negara kita ya enggak nggak banyak kan kalau kita penelitian di sana. Datanya ya dipakai oleh mereka. Jadi ya bisa saja kemarin teruskan langsung eh, kerja di sana. Ada juga tawaran-tawaran untuk kerja di sana kan, tapi ya mau mau sampai kapan ya 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 ee, lebih lebih nyaman pulang kan, jadi di pulang ya mem pulang ke rumah memang ee, banyak keterbatasan tapi keterbatasan kan bu nggak bisa dijadikan sebagai alasan untuk ee, berhenti meneliti kan, jadi ya ya bisa kita mengeluh sebentar oh, ternyata di sini nggak ada alat sebagai macam tapi kan kita nggak boleh menghabiskan hidup kita cuma untuk mengeluh kan harus kita punya solusi jadi mengeluh boleh tapi ya jangan banyak banyak kita harus temukan solusinya yang solutif katanya kan itu Dan makanya kan kemarin untung untungnya begitu saya pulang langsung ada tawaran untuk mendirikan research company itu di situ saya bisa bangun lab saya sendiri Se beli alat-alat yang saya butuhkan juga semuanya dari ya termasuk keberuntungan jadi karena dulu ya nek dongo saya uh, minta supaya diberi banyak keberuntungan gitu. <guluh> <laughs> itu itu yeah, itu yang susah yeah, diusahakan yeah, yeah. <laughs> jadi ya kalau 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 nggak punya fasilitas ya bangun sendiri fasilitasnya lah gimana caranya jangan jadikan alasan untuk tidak pulang ke Indonesia seperti itu kan. Kalau kalau mau fasilitas yang 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 bagus terus kan yang enggak ada batasnya itu. Itu itu mau sampai kapan kan? Kalau mau keadaan merubah keadaan misalnya keadaan sebesar, -sebesar terbatas yang di sini ya kita harus berusaha, kita harus ikut merubahnya jangan cuma ngomong tok. Oh ini baiknya seperti ini kita harus beli kita harus bangun eh pusat penelitian yang seperti ini tapi cuma ngomong toh nggak ada solusinya kan percuma. Jadi ya kalau kamu mau melihat perubahan ya kamu harus berkontribusi secara langsung aktif untuk ikut merubah keadaan. Jangan cuma diam saja. Oke, okay, sip ya buat bangun negara Jilah. <laughs> Oke okay, deh. Ini mungkin terakhir dari Mbak Dea ini selama menempuh pendidikan S3, adakah masa-masa sulit yang pernah Bapak alami yang teringat sampai sekarang? Dan gimana oh. Bapak menyikapinya? Masalah mungkin sulit -sulit ya sebenarnya sulit dari juga. S1 sampai S3 ada kesulitannya ya, Pak ya mungkin ya, bisa ada, diceritakan. Ada. Sulit, kesulitan, stres itu normal ya di saat-saat kita menempuh pendidikan. Kalau saya mengalihkan stresnya ya bikin alat-alat itu Jadi Semakin stres, semakin banyak kita bisa bikin alat. <laughs> kita harus cari pengalian perhatian kan. Yeah. Oh, pantesan. Dipasangin yeah. di rumah nggak ada. Ya, yeah, tahu-tahu pasangin langsung jadi generator <laughs> gitu kan. Lupa hilang. Rumah isinya kabel itu semakin yeah. stres ya semakin semakin <laughs> kita butuh pengalian perhatian. Hobi kan kalau-kalau kalau cowok kan biasanya punya hobi. Hobi itu termasuk salah satu cara untuk menghilangkan stres. Soalnya stres kan nggak berlangsung lama juga kan. Energi-energinya mending uh, kita alihkan ke hal-hal yang lain. Tentunya hal-hal yang kita sukai bisa main game, bisa liburan itu kan termasuk cara-cara menghilangkan stres. Nah saya hiburannya yang bikin bikin alat aneh-aneh itu hiburan saya. Hmm. Jadi kalau stres ya wes kali solder karo tray si opo lah dibongkar lah <laughs> <tuh> lah nah, itu tadi itu yang masa-masa sulit yang nggak pernah bisa dilupakan opo pak kira-kira satu aja masa-masa sulit Wah, apa ya oh, selama ada sulit kria, yang ini yang paling susah itu <tuh> ya banyak ya sulitnya yang mana ya <tuh> banyak jadi ya hidup di luar kan ya, ya harus independen enggak ada yang bisa gantungkan itu sudah sulit kalau yang paling sulit apa ya nggak bisa makan mungkin makan bisa terus <laughs> makan bisa ya. anu publikasi paper itu paling susah itu hmm. yes. IF-nya harus berapa pak kalau di tempatnya pak Atlet? Enggak ada syaratnya yang jelas. Oh, enggak ada syarat. Paper-nya, uh, paper-nya harus ada di list universitasnya. Ah, Jadi, oh, okay. Kalau saya kemarin publikasi terakhir di agronomi itu ya lumayan tinggi impactnya 2,6 apa ya. Hmm. Tapi tapi nggak nggak harus nggak harus uh, impact. Tinggi atau Q1 juga enggak Q- enggak QQ1 kalau di sana sistemnya, hmm. Indonesia kan mesti QQ, QQ yeah. enggak -Q bisa dipakai, <laughs> <Yeah>. <laughs> itu jadi asal jurnal itu, jurnal Jepang banyak yang enggak masuk skopus itu banyak, tapi reputasinya di dalam negara sendiri malah bagus sekali, iya. Mm. Yeah itu pak masa pak publikasi opo misalnya pernah kepleset gosor nangis setengah jalan kepleset mungkin ini ya <laughs> waktu saya kan anak anak pertama lahir di Jepang juga kan itu yo eh, berat anak anak sebelum itu kan ada juga sempat eh, sebelum lahiran itu ada sempat hamil juga tapi keguguran waktu itu kan itu ya termasuk berat Hmm. Oh, jadi nggak ada yang nggak ada yang di, bisa dimintai bantuan langsung seperti itu kan? Ya mesti semuanya harus di uh, setiap masalah kita coba cari solusinya sendiri karena mesti mesti belajar mandiri kalau di luar ya karena kita jauh dari keluarga jauh dari teman jadi jangan 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 menggantungkan orang lain do it yourself. Yes, <laughs> kalau yang waktu S1 Pak apa yang paling nggak pernah dilupa masa-masa sulitnya kira-kira kalau yang pas S1 kan teman-teman ini masih S1 gitu. S1 ya nah, anu bayar utang ke fakultas waktu itu ya itu sulit itu <Seattle> jadi apa ini SPP apa? ya ya nang, panjang ceritanya jadi kan karena dulu saya sempat ketinggalan pesawat dari Prancis jadi kita kan ada kompetisi kompetisi di Jerman waktu itu kita menang kompetisi tapi untuk ikut kompetisinya kan kita pinjam uang dari fakultas uh -huh. apa namanya untuk menerbangkan salah satu anggota ke sana kan karena yang di cover cuma tiga orang yang berangkat mau empat orang yang satu kan mesti kita cover sendiri uh -huh. lalu kita pinjamkan uang ke fakultas dan ah, waktu itu enggak tahu gimana cara mengembalikannya. Jadi pokoknya kita harus menang karena kalau menang kita dapat 6000 euro. 6000 euro cukup lah buat balikin. Oke, kita ternyata menang, dapat 6000 euro. Kemudian kita dapat kita dapat undangan lagi untuk pameran di Perancis. Dan waktu pameran ke Perancis, kita pulang itu berenam ketinggalan pesawat semua. <kalkan itu>? <laughs> Jadi, <laughs> Kalau nggak ada di wosuge, pesawat. Ini pesawat, gua ya, makanya ya. Dia, yang nahu ribu euro itu jadi kita pakai untuk bayar pesawat, <laughs> habis. Tersiangan apa gimana oh, Pak bangunnya? Ya nggak tahu itu dulu, ya salah <laughs> jadwal kayaknya. Oh, berarti sama Indonesia uangnya habis dong Habis, makanya oh. yang utang kan saya, jadi oh. otomatis cuma saya yang mesti balikin. Tapi dari situ akhirnya saya saya dapat pekerjaan banyak pekerjaan banyak pengalaman oh. karena yeah, yeah. saya jadi konsultan kan untuk untuk balikin uang itu jadi konsultan kenal sama pabrik-pabrik jadi di beberapa pabrik saya desainkan desainkan apa namanya sistem produksinya untuk produksi buku ayati waktu itu satu pabrik sekitar uh, skalanya bisa sampai tiga ribu liter pupuk ayati per bulan kapasitasnya mm, yeah. jadi beberapa pabrik itu saya desainkan akhirnya dari uang itu saya bisa untuk uh, mengembalikan uang ke fakultas tambah saya dapat pengalaman dan jaringan lagi sampai mm -hmm. sekarang jaringan-jaringan uh, di pupuk pengusaha-pengusaha pupuk -pengusaha itu juga masih aktif jadi karena dulu dulu kan te, apa namanya uh, saya sempat ada deal pokoknya saya bikinkan pabriknya kamu lunasi uang saya ke fakultas itu kan jadi sebenarnya murah sebenarnya kan udah dapat satu pabrik cuma bayar uh, 20 juta waktu itu kan wes gitu ya, ya. jadi pengalamannya luar biasa alaman. ya, ya jadi, yang enggak ternilai dari uang iya setiap setiap hal Baik itu hal buruk atau hal yang baik, itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Enggak, 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 semuanya buruk. Jadi, yeah. tergantung bagaimana cara menilainya. <tip> Mario Akbar, itu <tip> baiklah. Ini kelihatannya pertanyaannya nah. sudah habis, Pak Akbar. Alhamdulillah, lumayan banyak sih. Masa-masa sulit ya? <tip> sulit kok, nggak ada yang mudah sebenarnya. Sekolah tuh nggak ada yang mudah. Uh, Sama ya saya mudah ya. Oh, oh. Turu aja gitu ya pak kalau. Turu mau. aja nggak mudah kok. Tidur mudah. Karena. Orang kakean masalah kakean utang mesti rasa turu. Ya juga sih. Oh, ayo. Hidup tuh nggak mudah loh. Bernafas, bernafas itu kita pas pas normal sehat mudah. Tapi coba yang yang lumpuh atau apa itu kan. Yang... Habis itu mati juga nggak mudah. Nah, ya. saya <laughs> gampang. Oke. Okay. Ini makasih banget ya Pak Akbar pertanyaannya sudah habis. Terima kasih okay. kesediaannya Pak Akbar untuk memberikan apa ya? pengetahuan, motivasi, terus berbagi cerita soal inovasi-inovasinya Pak Akbar yang ternyata luar biasa banyak sekali. Kalau dulu saya tahu ya Pak Akbar itu karena Pak Akbar kakak angkatan saya ya baru sampai sebatas itu aja. Inovasinya baru sampai itu ternyata setelah S2 dan S3 tambah banyak gitu ya inovasinya luar biasa sekali. Heeh. Oh, oh. Piye nah, piye piye arep cerita meneh opo? Enggak, enggak, enggak. Yowis, kayak gitu. Ya itu oh, bukan iya. inovasi sih, bukan inovasi karena uh, sebagian besar alat -rat yang saya bikin juga ada referensinya. Kobi, enggak, gitu enggak, ya. enggak, enggak karya enggak atas ide saya sendiri. Iya, itu tapi pasti... kalau orang obat kan ya enggak jadi. Loh lah ya, kita kita <laughs> uh, kalau saat ini tinggal kopi aja kita e. harganya kopi Cina dulu itu awalnya juga ngopi hmm. ngopi dari Jepang, ngopi dari Amerika sekarang bisa bikin banyak sendiri ya gitu. oke okay, terima kasih Pak ya. Akbar atas kesediaannya ya Oke okay. Oke, langsung saja saya tutup ya eh, forum kuliah tamu kita pada siang hari ini. Nanti masih ada dua kali kuliah tamu lagi. Kuliah tamu keempat dengan Pak Musli di tanggal 19 November dan dengan Pak Yogi dari eh, TNI Angkatan Angkatan Darat di tanggal 3 Desember. Jangan sampai kelewatan jadwalnya. Terima kasih Pak Akbar, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.